penasaran tentang proses metamorfosis kupu-kupu. Daur hidup kupu yaitu dari telur kupu yang menetas kemudian tumbuh memasuki tahap larva. Kemudian berkembang menjadi pupa atau kupompong, selanjutnya pupa berubah menjadi kupu dewasa. Kupu memasuki masa kawin dan akan menghasilkan kupu generasi baru dengan siklus yang sama dan akan berulang kembali. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai rincian proses tahapan pertumbuhan metamorfosis lengkap kupu-kupu. 1. Fase telur. Setelah memasuki masa kawin, kupu betina akan menghasilkan telur. Beberapa telur jenis kupu-kupu mungkin berbentuk bulat, tetapi ada juga beberapa telur dari spesies lainnya berbentuk lonjong. Biasanya telur kupu diletakkan pada daun tanaman, yang mana merupakan sumber makanan larva kupu nantinya. Tadi sudah melihat belum video penjelasannya? Sudah? Ya, di situ ada tentang apa tadi? Masih ingat? Proses metamorfosis kupu-kupu. Ibu ulangi ya. Tadi masih ingat enggak proses metamorfosis kupu-kupu? Yang pertama itu apa? Ini seperti ini tadi. Apa ini? Telur ya. Telur kupu-kupu biasanya menempel di daunnya seperti ini. Bentuknya kecil-kecil. Seperti itu. Yang kedua ini, setelah menjadi telur menetas menjadi ulat. Ulat teman-teman, menjadi ulat. Ulat kecil makan di daunan setiap hari dari pagi sampai malam. Mereka makan, jadilah besar seperti ini, menjadi ulat yang sangat besar. Setelah menjadi ulat dalam waktu kurang lebih 14 hari, ular berubah menjadi kepompong. Ayo, siapa yang pernah melihat kepompong? Sudah? Kapan? Oh, tadi pas di video pembelajaran. Iya, seperti ini teman-teman. Kepompong. Biasanya kepompong menempel di dasar atau di ranting nanti teman-teman. Kepompong juga membutuhkan 14 hari untuk kemudian dan berwarna sayapnya yang lucu-lucu sekali kembali. Nih, lucu-lucu sekali nih sayapnya keluar. Ya, namanya masih kupu-kupu ya teman-teman, sayapnya masih lemah. Lalu mereka terbang setiap hari untuk mencari makan. Apa makanan kupu-kupu? Ya betul, sari bunga. Mereka terbang ke sana kemari hingga di bunga untuk memakan sari-sari bunga. Karena sesungguhnya kupu-kupu hidup hanya untuk buahan saja teman-teman. Gak kayak kita sebagai manusia hidup itu untuk beribadah kepada Allah, untuk bekerja, untuk berbakti kepada orang. Tapi kalau kupu-kupu hidup hanya untuk dua hal, untuk mencari makan dan untuk berkembang biak atau menambah keturunan teman-teman. Ya, lebih paham? Pintar sekali. Yuk kita belajar kita kupu-kupunya. Kupu-kupu ulannya makan daun, ulannya berpuasa, jadilah kepompong. Kepompongnya terbuka, jadilah kupu-kupu. Kupu-kupu, kupu-kupu. Terima kasih teman-teman. Lima jari tangan kananku, lima jari tangan kiriku. Jadi kupu-kupu, kupu-kupu.
Bu, ikuti kata-kata ibu guru ya. Tulislah kata depan dari kupu-kupu. Kata depan kupu-kupu apa ya teman-teman? Oh iya, huruf depan kupu-kupu adalah ka. Sekali, betul sekali. Ka. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Huruf ka ini kita tiru menggunakan biji salam. Seperti ini ya teman-teman. Disusun dengan rapi. Hingga selesai. Pinter. Terima kasih. Ini menulis huruf K menggunakan biji salam. Yang kedua, nih ibu punya gambar. Gambar cantik sekali ini. Betul, bunga tulip. Bunga yang disukai oleh ibu pupu. Iya, berapa bunganya ya? Kita hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima bunganya. Caranya ambil lima kupu-kupu, lalu diberi sedikit lem, ditempelkan di atas kupu-kupu. Ikuti contoh ibu guru ya. Kita ambil kupu-kupu tiga, yang dua besar, yang satu kecil teman-teman. Nih seperti ini urutannya, besar, kecil, besar. Setelah itu diberi sedikit lem lagi, ditempel dua. Terus urutannya tiga ya. Besar tiga seperti ini teman-teman. Coba ibu mau pakai pas atau tidak? Pas sekali. Seperti ini ya teman-teman. Ya, kalian boleh memilih pekerjaan kalian sesuka kalian. Setelah itu yang sudah selesai sambil nunggu temannya, kalian boleh bermain di pojok permainan. Setelah selesai semuanya, ayo kita cuci tangan. Setelah cuci tangan, doa sebelum makan ya teman-teman. Kita makan bekal bersama. Setelah makan bekal, kita masuk istirahat dulu teman-teman. Sudah istirahatnya? Oke, waktunya kita masuk ke kelas. Anak RA terbiasa rumah Sito. Oke, sudah semangat? Sudah makan? Terima kasih. Coba tadi kita belajar apa saja ya? Sekali belajar gerak dalam kupu-kupu, belajar kalimat thayyibah, belajar menulis huruf dari kata kupu-kupu, yang kedua menempel kupu-kupu di rumah sesuai jumlah bunganya, yang ketiga membuat hiasan.
baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahi aliyil adzim. Amin. Alhamdulillah. Jangan lupa langsung pulang ke rumah. Ibu buatnya PR buat kalian ya. Coba nanti pergi ke depan rumah. Apa kalian melihat kupu-kupu di rumah? Di taman kalian ada kupu-kupu apa tidak? Kalau ada kupu-kupu, minta ayah dan ibu untuk memfotokan. Terus dikirimkan ke ibu ya. Terima kasih.